Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan cerita ironis. Semua kita akan kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini kita sudah hadir bintang tamu yang akan menemani saya, yaitu Wulan Guritno. Apa kabar, Wulan? Baik. Beberapa kali membintangi film horor ya? Enggak beberapa kali sih, dulu pernah. Udah lama banget, waktu itu sama Atika sama waktu Viva Westy, sutradaranya pertama kali bikin film. Itu horor. Kalau Jalangku kan lebih ke cameo kan ya gitu. Okay. Ke cameo, and cameo tapi langsung memerankan seseorang yang tidak hidupnya, maksudnya sudah meninggal lah ya gitu. Tuh. Tapi sebelumnya pernah punya pengalaman mistis nggak? Pengalaman horor gitu? Ada sih beberapa, cuman kebetulan emang orangnya penakut banget. Jadi aku nggak tahu nih apa memang itu benar atau enggak gitu. Pertama, jadi waktu itu saya ngerasa dipanggil oleh suami saya, which is suaranya mirip sekali gitu. Terus saya turun, terus saya muter, kok kayak muter-muter enggak? Di dalam rumah itu? Di dalam rumah itu, cuma diputer-puter aja. Rasanya apa waktu itu? Rasanya kok gak nyampe-nyampe aja gitu, tapi aku gak ngerasa takut karena kan gak ngeliat apa-apa. Okay. Cuman di situ aku dek gitu, pasti aduh jangan-jangan ya aku diputer-puter gitu. Karena begitu aku sadar, maksudnya bukan sadar ya, itu aku dalam keadaan sadar. Begitu suami aku nemuin aku, berarti kan ini keadaannya udah gak diputer lagi ya. Itu tuh cuman, ini ruang tamu, ada pintu kan, kalau di luar tuh rumah-rumahnya selalu setiap ruangan jelek, ada pintunya gitu. Kalau kita kan banyak yang nggak ada pintunya terbuka, ada pintunya gitu kan. Jadi itu ruang tamu, terus pintu, sini ada ruang lagi, sini ada dapur. Jadi sebenarnya aku tuh muter kayaknya di sini-sini aja, antara sini deh, nggak nyampe ke dapur. Cukup lama tuh? Ya, nggak tahu berapa lamanya. Waduh. Kan nggak ya mungkin 15 menitan kali ya, 10-15 menit. Iya, itu lumayan dia, lama kan? Lumayan lama, 15 menit. Tapi aku muter aja, gak capek. Lebih dari satu puteran kan? Gak tahu menau gitu, cuman kayak nyasar aja gitu. Oke. Okay. Nah. Tapi memang it's a haunted house kan? It is. And ada cerita dari Ayang Senur, semuanya dapat cerita. Punya pengalaman yang kurang pengalaman lebih sama. Pengalaman, dimimpiin, terus kalau Robby anak kecil, kayak gitu. Jadi memang tempatnya gitu. Oke, okay. Kadang-kadang memang di era yang digital, kita mungkin yang penting sekarang berbagi ruang aja kali ya, mereka lagi itu, mereka ada. Ada, kita ada, kadang mungkin ngisengin, tapi kalau nggak terlalu gimana-gimana kita juga, aduh tuh jijat ganggu lagi dong, takut nah, juga. Nah itu dia, tapi sayangnya sampai sekarang nih banyak juga orang-orang yang nggak didatengin, tapi justru malah mengajak dan mengundang. Hah? Iya betul, seperti yang berikut ini adalah seseorang yang menggunakan susuk. Puluhan susuk di tubuhnya, dan karena susuk ini dia justru mengalami hal-hal yang ini susuknya di luar, fokus kemana dia? Fokus untuk harta, orang jatuh cinta? Bisa macam-macam ya. Oke. Okay. Nanti kita tanya langsung ke dia, yang jelas malam hari ini dia kita akan samarkan namanya. Kami persilakan, Rida.